Ini adalah bunga telang. Sebagian kalian mungkin belum kenal dengan bunga ini. Bunga telang sangatlah berguna untuk kesehatan. Bunga cantik berwarna biru ini sering dijadikan teh yang dapat dikonsumsi untuk mengusir beberapa penyakit. Bunga telang memiliki nama ilmiah Clitoria ternatea, berasal dari negara-negara di Asia Tenggara. Bunga telang mudah dibudidayakan, sering juga digunakan sebagai tanaman hias untuk mempercantik pekarangan rumah. Di sini, bunga telang ini saya budidayakan sendiri di rumah. Budidayanya cukup mudah, dimulai dengan penyemaian bibit. Bibitnya saya beli melalui online. Kemudian setelah tumbuh serta memiliki beberapa lembar daun dan cabang, bibit bunga telang ini dipindahkan ke polybag. Perawatannya sederhana, hanya perlu disiram setiap hari apabila tidak hujan. Untuk pemupukan diberi pupuk NPK Mutiara sekitar 1,5 bulan sudah berbunga seperti ini. Bunga-bunga cantik ini bermunculan setiap pagi, suatu pemandangan yang sangat menyenangkan. Seperti disampaikan di awal, bunga telang ini mempunyai banyak khasiat untuk kesehatan. Saking berkhasiatnya, sampai digunakan untuk pengobatan Ayurveda di India. Manfaat bunga telang ini mungkin tidak diketahui banyak orang. Jika dilihat dari tampilan luarnya saja, mungkin kalian tidak akan menyangka bahwa manfaat bunga telang sangat menyehatkan. Sekarang mari kita kenali beberapa khasiat bunga telang yang dipercaya bisa menyehatkan tubuh, seperti dilansir dalam sehatq.com berikut ini. Mengandung antioksidan. Antioksidan adalah zat penting yang bisa memproteksi sel sehat di dalam tubuh. Selama ini para peneliti berusaha untuk mencari zat antioksidan dalam bentuk bunga ataupun tumbuhan seperti dari bunga telang. Dalam sebuah studi, para peneliti menyimpulkan ekstrak metanol yang dikandung bunga telang sangat berpotensi untuk menjadi sumber antioksidan. Meningkatkan daya ingat. Ekstrak bunga telang terbukti meningkatkan kadar asetilkolin dalam otak tikus. Asetilkolin adalah neurotransmitter atau zat kimia pengantar yang memegang peranan vital dalam mengingat dan mempelajari sesuatu. Mengatasi gangguan kecemasan. Dalam sebuah riset beberapa waktu lalu,
para peneliti berusaha untuk melihat manfaat bunga telang jika dikonsumsi bersamaan dengan aktivitas yoga. Hasil yang dirilis dalam jurnal Ancient Science of Life begitu memuaskan. Bahkan dalam satu sesi yoga saja, konsumsi bunga telang bisa mengatasi gangguan kecemasan, meringankan depresi. Dalam sebuah studi, para peneliti mengekstrak sekitar 25 senyawa fitokom dari ekstrak etanol dari bunga telang. Di antara beberapa senyawa yang ditemukan ada asam linoleat dan asam palmitat yang dipercaya bisa mengatasi gangguan mental depresi. Bahkan di masa depan, manfaat bunga telang dipercaya bisa digunakan dalam terapi untuk mencegah atau memperlambat penyakit degeneratif. Menyembuhkan luka. Manfaat bunga telang lainnya adalah untuk menyembuhkan luka, sebab ekstrak dari biji bunga telang mengandung flavonol glikosida, sementara itu ekstrak tumbuhannya mengandung senyawa fenolik. Dalam sebuah penelitian pada hewan, peneliti memberikan ekstrak biji dan tumbuhan bunga telang secara oral maupun dioles. Hasilnya, proses penyembuhan luka pada hewan percobaan ini meningkat secara signifikan. Itulah sebabnya para peneliti percaya bahwa khasiat bunga telang bisa menjadi penyembuh luka yang efektif. Mengurangi peradangan. Bunga telang mengandung sekitar 51-52% asam oleat. Biasanya asam lemak yang menyehatkan ini ditemukan pada minyak zaitun. Beberapa studi menyatakan asam oleat mampu mengurangi peradangan dan memiliki efek positif untuk mengurangi risiko terkena kanker. Menyehatkan jantung. Manfaat bunga telang yang sangat penting ini dipercaya bisa mengatasi penyakit kolesterol tinggi. Itulah sebabnya bunga telang dipercaya mampu menyehatkan jantung. Dalam sebuah studi pada hewan, bunga telang bisa menurunkan kadar trigliserida cukup signifikan. Bahkan jumlah kolesterol total dan gula darah pun berkurang. Lebih dari itu, kolesterol baik atau HDL justru mengalami peningkatan. Berpotensi mengatasi gejala diabetes. Dalam sebuah penelitian pada hewan uji, dibuktikan bahwa kembang telang dapat mengontrol penyerapan gula dalam darah sehingga dapat menjaga kestabilan gula darah pada pasien diabetes. Namun tentu saja masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan manfaat kembang telang ini bagi manusia. Membantu mengatasi asma. Menurut penelitian, ekstrak bunga telang dapat membantu mengatasi asma dan bronkitis. Kemampuan tanam ini untuk mengatasi asma tidak lepas dari sifat antioksidan, anti-asmatik yang dimilikinya. Cara membuat teh bunga telang. Bunga telang biasanya dinikmati sebagai teh. Cara membuat teh bunga telang juga cukup mudah untuk dilakukan. Berikut ini adalah beberapa tahapan cara membuat teh bunga telang.
Ambil 10 kelopak bunga telang, baik segar ataupun dalam bentuk kering. Kemudian rendam ke dalam secangkir air panas yang telah mendidih. Diamkan selama 15 menit. Saat warna kelopak bunganya sudah tidak berwarna biru lagi, sudah menghilang, buanglah kelopaknya dan saring airnya. Air panas akan berwarna biru keunguan. Teh bunga telang sudah siap untuk diminum. Namun banyak juga orang yang mengonsumsi dengan campuran serai kering untuk menambah rasa lezatnya. Teh bunga telang juga bisa dicampur dengan beberapa tetes jus jeruk nipis agar ada sensasi asam manisnya. Jika Anda mencampur teh bunga telang dengan jeruk nipis, maka warna airnya akan berubah menjadi ungu tua. Apabila Anda sedang mengidap penyakit tertentu, sebelum mencoba bunga telang ini, ada baiknya Anda berkonsultasi dulu dengan dokter. Sebab riset untuk menggali manfaat bunga telang ini masih diperlukan.